Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, jumpa lagi bersama channel Putra Parabola. Sobat dimanapun berada, mudah-mudahan kabar sobat semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan mencoba tracking ke satelit Intelsat 20 C-band yang mengorbit di 68 derajat bujur timur. Untuk arahnya ini ke arah barat ya. Dan ini parabola yang saya gunakan ukuran 7 feet. Di sini akan saya trackingkan di transpondernya 3868 horizontal 14454. Ini channelnya Sony 10 ya. Di sini saya gunakan receiver Tanaka ya, versi K5S. Oke, kita coba trackingkan untuk satelit Intelsat 20 C-band ini menggunakan parabola 7 feet. Di sini ada 2 LNB ya yang saya gunakan. Namun hanya satu yang saya gunakan untuk fokus saja ya. Oke, sebelum kita tracking, seperti biasa kita ngopi dulu. Oke, mantap. Oke, kita coba turunkan untuk di parabolanya ke arah barat. Kita turunkan secara perlahan sambil kita pantau kualitas sinyal di layar televisi ya. Oke, belum muncul. Nah, sudah muncul 60%. Kita coba maksimalkan, apakah bisa maksimal lagi? Oke, malah turun. Oke, ternyata hanya di 60% ya. Untuk transponder 3868 horizontal 14454. Dan ini untuk posisinya nungging ke barat ya, seperti ini. Kita coba scan di receivernya. Siaran apa saja yang RTA di satelit Intelsat 20 C-band ini, dan ada berapa siaran di Intelsat 20 C-band ini. Oke, di sini saya dapatkan hanya 60%, kadang 55% ya untuk kualitas sinyalnya. Kita akan coba scan di receivernya, kita kembali dan kita checklist dulu ya untuk nama satelitnya dengan menekan OK di remote. Kemudian kita tekan tombol warna merah di remote untuk men-scan-nya. Untuk pilihan FTA atau charge-nya di sini kita pilih semua. Untuk channel tipe kita pilih TV saja. Oke, untuk scan modenya kita pilih blind scan ya atau scan buta. Kita coba scan di receiver-nya. Kita tunggu di sini. Di sini akan saya percepat untuk scan di receiver-nya. Oke, cukup banyak di Intelsat 12 C-band ini, ada 270 channel ya. Dan ini channel 101 ya yang tadi kita trackingkan di transponder 3868 horizontal 14454 ya. Hanya mendapat 55%, kadang 60% ya. Oke, dan inilah channel-channel di Intelsat 20 C-band ya. Kita cek untuk FTA-nya. Di sini untuk FTA-nya ada 93 channel ya. Oke, lumayan banyak. Dan inilah untuk siaran-siarannya yang FTA di Intelsat 20 C-band. Sini juga ada CGTN ya. Oke, untuk kualitas sinyalnya ini mantap, 85% ya. Untuk transpondernya 4064 horizontal 19850. Dan bagi sobat yang mempunyai receiver IKS, bisa dicoba ke satelit Intelsat 20 C-band ini ya. Oke, untuk tutorial kali ini saya cukupkan dulu di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.